Okey guys, ini hari terakhir percutian kami di Pulau Pentian ini dan aku sebelum ni tak sempat lagi berkongsi surrounding views di penginapan kami. So aku akan ambil drone aerial videography di kawasan sekitar Mamas and Barat Chalet, juga di kawasan Coral Beach. Oh ya, bagi mereka yang berminat untuk berkayak, di sini ada juga disediakan sewaan kayak. Ini adalah pemandangan di Fisherman Village ataupun kampung nelayan yang berada di Pulau Pentian Kecil. Di sinilah di mana kami semua makan tengah hari pada hari sebelumnya. Okay, untuk review bilik ini, bilik ni untuk dua orang. Okay, just nice, ada beranda kat luar ni untuk kita santai. Then right away facing the beach, nice. Tapi waktu petang surut, sangat-sangat surut. Okay, itu mengalir keluar ke jetty. It's nice. So, dalam simple je. Just natural photo. Tak ada luxury mana pun. Tapi saya ingat untuk just tidur. Tak ada apa hal lah. Very 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 simple. Aircon pun model lama lah. Saya ada habit every time saya pergi mana-mana hotel, saya akan tengok dia punya filter dan saya cuci kalau tak sejuk. So kipas pun lama. Okey lah, just untuk sleep. Tapi bila air okey, just decent. So janji bersih, jadi bersih. Ada shower walaupun tak ada apa ni, water heater, but it's okay. Alright, so just a small one untuk dua orang, just nice. Harga dia saya akan letak di bawah ya. Alright, thank you guys. Okay, kita orang dah check out, tu balik. Nak balik lah. Dah 3 hari 2 malam. Allah Akbar. Terima kasih. Baik. Nice. Ni kita nak naik bot. Kita pergi makan sedagang. Okay. Hari ni kita pergi rumah Abang Jun. Betul dia. Special lah nasi sedagang. Dalam bot lagi 10 minit. 10 minit. Kita pergi jalan tu. Bot 12 malam. Baik.
Bubot nak balik. Panah besar. Panah besar eh. Motor sabar nak balik. Jadi kita kat JT Pulau Pintan ni. Tengah tunggu bot. Sampai-sampai lagi ni. Ramai orang eh. Sabar nak balik. Kita interview ni. Dua gadis cerita ni. So macam mana pengalaman di bagi tadi Pulau Pintan ni? Yang part best is snorkeling. Snorkeling eh? Snorkeling lah. Sebab itu the main main activity kita orang. Apa boh? Kita orang went dekat lima tempat. Saya just pergi menyelam tiga je. Sebab tiga? Apa sah? Tak dah. Pancik dah? Jumpa turtle lah. Jumpa dasar je. Jumpa dasar ikan eh. Ikan. Lepas tu kita ada pergi satu point. Apa tu? Shark. Ada shark point tu. Itu next time kita pergi scuba. Scuba. Oh, scuba yang scuba pakai. Best. Yes, baru tak tu. Snorkeling pun tak lepas macam ni. Itu cedi. Alhamdulillah. Kali ini aku dapat bawa kedua orang tua aku. Ibu yang berumur 75 dan ibu mertua yang umur 90 tahun. Dan Alhamdulillah mereka selamat dan sihat walaupun naik bot. Dan mereka enjoy.